Beza hadis yang sahih dan hadis yang palsu. Hadis yang sahih ni dia telah menepati syarat-syaratnya. Ada 5 syarat hadis yang sahih. Okey, yang ni secara ringkasnya sanadnya mesti bersambung. Setiap individu tu mestilah individu yang dipercayai, yang salih, ingatannya kuat. Hadis tu tidak ada kejanggalan dan tidak ada penyakit-penyakit tersembunyi yang ada pada hadis tersebut. Okay, manakala hadis palsu pula ialah hadis yang direka atau dicipta oleh musuh Islam pun dia, Allah, oleh orang yang baik, niatnya baik, nak ajak orang baca Quran, tapi dia create, dia cipta hadis palsu untuk tarik orang supaya baca Quran. Jadi macam mana nak tahu? First sekali ialah bertanya dengan mereka yang kita percaya, kita yakin ustaz ni, agamawan ni boleh boleh sampaikan hadis yang sahih kat kita atau bagi tahu kita ini palsu, ini tidak. Yang kedua, memang tidak ada cara lain melainkan kita kena belajar. Dan juga di sana ada banyak lagi kemudahan-kemudahan. Contohnya ialah satu laman web semakhadis.com. Semakhadis.com ni satu website yang dibangunkan untuk para pengguna, para apa ni, untuk rakyat ataupun untuk umat melihat status-status hadis. Okey, dah ada bantuan teknologi lah, doktor, kan? Semakhadis.com. Yeah. Oh, okey. Dapat hadis, semak dulu, barulah sebarkan.